Wow, ternyata ini bagaimana guys? Waduh, kasihan sekali guys. Tuyul dan genderuwo disiksa. Waduh, dikurung jadid sama Mail, sama Pibi, sama Esan dan lainnya teman-teman. Bagaimana ya? Sedih juga deh jadinya kalau begini. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oh, bagaimana nih kalian nih? Hahaha, rasain kau, nggak guna. Wah, bayar 2 singgit kalau kalian mau keluar. Hahaha. Wah, iya nih, anak karus nih nakal banget deh. Aduh. Wah, kalian jangan seperti itu lah, Mail. Aduh, nggak boleh dong, ini kan bulan puasa. Ah, iya Mail, keluarkan genderuwo sama tuyul ini. Oh, enak aja. Aduh, gimana sih? Waduh. Iya nih. Waduh. Bang. Jika kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudi Sira Paujan ya teman-teman, dan aktifkan notifikasi loncengnya serta like and share ya teman-teman, agar kami akan upload video-video terbaru setiap hari untuk kalian semua tentunya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oh, nggak mau ah, Jarjit nggak mau kalau begini, kacau kalian nih dah. Hah, ay, kacau apaan lagi lah. Aduh, nggak jelas banget nih Mail. Sama Jarjit nih. Dan di suatu tempat, di tepatnya di pantai, Upin Ipin pergi. Weh, pergi ngapain Upin Ipin ini teman-teman? Wah, ternyata Upin Ipin memandikan Putri Duyung guys. Waduh, mantap deh kalau begini jadinya. Wah. Iya nih, mantap deh kalau begini jadinya. Wah, iya nih. Waduh, bagaimana kalian, kabar kalian ini Upin Ipin? Kabar kalian ini baik-baik aja atau bagaimana? Kabar kami baik-baik aja Putri Duyung. Aduh. Wah, iya Putri Duyung. Bagaimana sih? Ada-ada aja. Ayo kita bermain bersama-sama Putri Duyung. Ayolah kalau begitu. Bagaimana ya, serem sekali tuh jadinya. Siapa emangnya yang serem Putri Duyung? Enggak, itu loh preman terkuat di bumi itu. Kami nggak mau berteman sama preman terkuat di bumi lagi. Iya nih Upin Ipin. Wah ya nggak apa-apa aja lah, asalkan kalian mau berteman sama Upin Ipin kan nggak apa-apa. Apalagi sampai menikah sama Upin Ipin kan, seru sekali jadinya. Iyalah tentunya. Waduh, mantul mantul. Ada-ada aja kalian tuh. Aduh. Hai, ada apa nih? Kapan kita nikahnya nih, Opa? Ah, tak tahu pula nih. Aduh, kau nih toh dalang. Sana kau kasih makan Rembo sana. Bagaimana deh jadinya kalau begini? Aduh, bikin pusing kepala aja deh. Bikin sebel dah. Wow, stop dulu guys. Stop dulu, Pin. Woi. Ngapain kau, Pin? Aduh. Wah, ayolah Putri Duyung. Ayo kita berenang bersama-sama Putri Duyung. Wah, iya nih Putri Duyung. Ih, aku sudah berenang nih. Wah, iya nih, kami sudah berenang nih Upin Ipin. Kalian aja yang belum. Hehehe. Waduh, ada-ada aja ya, Pin. Wah, iya nih, seru sekali berteman sama Putri Duyung ini. Dan sementara itu, di sandangnya preman terkuat di bumi,
Ultraman jahat, Spiderman, dan preman terkuat di bumi sedang berencana, guys. Wah, rencana apakah gerangannya, teman-teman? Waduh, ada-ada aja ini jadinya deh. Wah, bagaimana menurut kamu ini, preman terkuat di bumi? Ah, iya nih, kok males-malesan jadinya preman terkuat di bumi ini? Ayo dong, kita samperin aja tuh ke rumah Upin Ipin. Ay, cuman aku nih males lah sama bocil-bocil itu. Aduh, ah, masa cemen banget sama bocil kok malahan cemen. Wah, iya, diketawain orang lah kau nih. Masa mental tempe sih kau ini, preman terkuat di bumi. Ay, cuman akulah kau nih, aku jatuh. Ya udah, ayolah. Aduh, ayo buruan preman terkuat di bumi. Iyalah. Aduh, ada-ada aja kalian nih, gak jelas banget dah kalau begini jadinya. Wah, tapi ngomong-ngomong kita ini kemana nih? Aduh, Ultraman jahat, woi, kemana kita? Aduh, katanya mau ke rumah Upin Ipin. Ada-ada aja kau nih, Spiderman. Aduh, bagaimana sih? Wala, iya juga sih, tapi lupa. Aduh, lupa apaan lagi, Spiderman? Enggak, aku belum bayar utang. Aduh, sama siapa kau berutang? Ada di warung pojokan sana lah. Udah nanti aja lah, nunggu pulangnya aja. Aduh, macam-macam aja kamu ini, Spiderman. Hah, nggak jelas banget dah. Wala, santuy. Nah itu kelihatan tuh rumah nenek moyang Upin Ipin. Waduh, emang Upin Ipin punya nenek moyang ya? Ya nggak tahu juga sih. Ada-ada aja jadinya kalau begini. Ah, cuman apulah kita mau kemana nih? Aduh, kita mau ke rumah Upin Ipin lah ini. Kita akan menghakimi Upin Ipin. Wah, mantap sekali dah. Wah, ada benda apaan tuh? Waduh, woi, turun dulu dah. Wah, iya nih, ada benda apaan dah? Woi, aduh, ngapain kalian di sini? Oh, kami ini kan sedang mengurung tuyul sama genderuwo biar nggak kelayapan di bulan puasa. Ada, ngapain kalian kesini, Ultraman jahat? Enggak lah, kami nyari Upin Ipin karena Upin Ipin telah membawa kabur putri duyung milik preman terkuat di bumi. Ayo Upin, weh, ayolah putri duyung, kita bersenang-senang. Wow, seru sekali deh kalau begini jadinya. Wih, airnya sangat hangat sekali. Ipin senang banget kalau begini jadinya. Mantap deh kalau begitu. Ayo Pin. Wah, kamu kemana Pin? Aku kan mau berenang lah Upin. Wah, ayolah. Woi. Aduh, bagaimana sih Putri Duyung? Ah, kalian berenang aja biar kami menjaga kalian. Kami kan Putri Duyung. Biar sampai tengah lautan juga aman. Wah, iya juga sih, benar kata Putri Duyung. Wah, tapi ngomong-ngomong, opah sama kok dalang itu ngapain ya? Nggak tahu juga. Aduh, nggak tahu juga kami nih. Ah, coba kita tengok dulu dah. Woi, aduh, kok dalang? Opah, ngapain kalian di sini? Pacaran ya? Ah, sembarangan aja kau nih, Upin Ipin. Kami ingin menjaga kalian di sini. Siapa tahu ada preman terkuat di bumi lah. Datang nanti mah ngambek-ngambek lagi kalian. Wah, iya juga sih. Kok dalang, bagaimana dengan Rembonya? Waduh, jangan kau tanyakan Rembo sama Tok Dalang lah, Pin. Sabar aja kalian tuh. Waduh, ada-ada aja nih jadinya. Wah, Putri Duyung, ayo kita kesini lagi dah. Ya, tapi di sini saja. Nanti kan kalau ada preman terkuat di bumi, kami kan bisa menyelam. Hah, mana ada lah preman terkuat di bumi. Yang ada kan ketakutan aja dia lah.
Ih, ada-ada aja putri duyung nih. Wah, iya putri duyung. Ah, kalau begitu kalian putri duyung mending menikah sama kami aja putri duyung. Ah, ada-ada aja Upin ini ya. Upin Ipin ada-ada aja. Ya yang enggak ada-ada aja lah.